Halo semuanya, kembali lagi dengan Adil. Presenter kenamaan Olga Syahputra diketahui memang sudah menghembuskan nafas terakhirnya pada 27 Maret 2015 yang silam. Kepergiannya pun menjadi pukulan berat bagi penggemar sekaligus keluarga. Salah satunya sang adik yakni Billy Syahputra. Mengenang momen terakhir kebersamaannya dengan almarhum Olga Syahputra, Billy Syahputra mengungkapkan pesan terakhir dari sang kakak. Hal ini disampaikan Billy Syahputra dalam vlog terbaru Raffi Ahmad yang diunggah di YouTube Rans Entertainment. Duduk berdua di kamar almarhum Olga Syahputra, Raffi dan Billy sama-sama mengenang momen-momen kebersamaannya dengan sang presenter itu. Raffi pun menanyakan apa momen dan kata-kata terakhir yang paling diingat Billy akan sosok kakaknya. Tapi kalau kata-kata terakhir dari almarhum, sebelum meninggalkan kita semua untuk selamanya, ada kata-kata terakhir yang nancep banget di hati loh, tanya Raffi. Mantan kekasih Hilda Fitria mengaku ada satu hal yang dikatakan almarhum Olga Syahputra sebelum kondisinya kritis hingga akhirnya berpulang di rumah sakit. Di momen-momen ketika almarhum sudah pengen tidak menyadarkan dirinya, dalam arti sudah pengen koma lah, cerita Billy. Saat itu, ia menjelaskan kondisi kakaknya yang baik dan masih mampu berbicara. Memiliki kondisi yang lemas dan terbaring di ICU, dokter pun selalu mengingatkan untuk memberikan asupan makanan dan minuman yang cukup untuk Olga. Karena tidak boleh banyak orang di ruangan ICU, keluarga Olga Syahputra akhirnya secara bergiliran menjaga sosok presenter yang dikenal rendah hati itu. Billy menceritakan bila kala itu ia sedang menjaga mendiang Olga dengan sang ayah. Saat tiba waktunya makan, ayah Olga pun mencoba menyuapi anaknya namun ditolak. Olga justru meminta Billy Syahputra lah yang menyuapinya makan. Olga tuh sempat disuapin sama bapak, disuapin pisang Olga gak mau. Gak mau, maunya Bang Billy, ungkapnya. Terakhir tuh, tanya Raffi. Terakhir, A, akhirnya gue suapin. Makan nangis dong, A, bapak di pojokan nangis, sambung Bang Billy. Saat itu hanya ada satu pesan Olga untuk Bang Billy. Pelantun lagu Hancur Hatiku itu meminta adiknya untuk bisa menggantikan dirinya dan menjaga keluarganya. Terakhir bilang sama gue apa, A? Jagain keluarga ya, Bang Billy, jagain mama, bapak, adik-adik, sayangin, kenang pria 28 tahun itu. Kala itu, ia masih mencoba berpikir positif dengan memberikan semangat kepada Olga agar bisa segera sehat. Yoga sehat, sembuh ya, biar bisa beraktivitas lagi. Mau, A, gue suapin, sama bapak gak mau, jelas Billy. Sama manajer, gue juga gak mau. Sama gue maunya terakhir, benar-benar terakhir. Gue suapin dia pisang, dan ketika gue suapin dia malamnya udah mulai drop. Dan akhirnya kita terpaksa langsung melarikan ke rumah sakit Singapura, tambahnya. Dan begitulah kabar singkat dari Nadir, terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.